Kabupaten Asmadi itu berdasarkan undang-undang beribu kota di Agas. Tapi kalau itu sudah dibatasi dengan bahwa Agas ini hutan lindung, nah kami tidak bisa mengembangkan kota ini ke depan. Mereka bergantung hidupnya dengan sumber daya tersebut. Dan hampir sekitar 51% yang dikonserv untuk tidak ada kegiatan pembangunan sama sekali di situ. Istilah batas wilayah itu jangan dibuat. Tapi kalau untuk cari makan mau bagaimana ya itu urusan. Mereka harus tahu juga itu tanda-tanda larangan di dalam hutan itu. Supaya hak-hak masyarakat itu diakui. Supaya masyarakat dengan pemerintah setempat kerjasama yang baik.